Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Oke, selamat siang Bapak Ibu Guru, teman-teman guru yang baik. Nah, dari kisah ini sebenarnya diangkat tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, yaitu Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Nah, seperti itu. Tema ini sebenarnya mengacu pada ayat yang ke-27, yaitu "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ini sebenarnya kata-kata Yesus yang berusaha diangkat untuk menginspirasi kita semua. Jadi teman-teman guru, semoga melalui kata-kata ini, tema ini, kita semua terinspirasi dan selalu melakukan hal-hal baik di dalam tugas kita masing-masing. Oke, seperti itu. Demikian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan selamat siang. Oke. Kamu sudah berinspirasi, Jo? Inspirasi apa, Jo? Akhirnya itu tadi pengumumanmu terima gaji. Mana dia kurang dari pikir-pikir tuh gaji ya? Iya, mudah-mudahan kata Tuhan tolong, no, kasih inspirasi. Kang. Mari, Jo. Kabar bagaimana? Masih ada yang masuk di kelas Pak kita? Padahal sudah satu minggu ya? Sama, kita tidak pernah begitu. Tapi permasalahan cuma satu. Anak-anak so malas. So 2 tahun kan untuk belajar dari rumah. Gong, bagaimana dari solusi dah? Dari solusi kalau menurut kita, jalan satu-satunya itu tolong kunjungan rumah. Memang sih kunjungan rumah resiko tinggi. Yang penting katuk orang tetap ikut prokes, dan jangan lupa berdoa. Nah, betul, boleh bagi. Pak, Pak, udah bergunung. Selamat siang, Bu. Aduh, maaf ini, tapi model rupa begini. Iya. Ini ada... Woy, mari masuk dulu, Kak. Iya, iya, biar, Jo. Kita enggak lama. Oh. Kita kasihan cuma mau bacek. Siapa kasihan tuh bapak pe anak, dang. So, enggak jadi ikut kelas online. So, satu minggu ini, ya. Aduh. Itu, no, Bu.
itu kita pe salah kok, Bu. Ibu tahu tuh kita pe omset akhir-akhir ini semua menurun antara ini pandemi ini. Jadi minggu lalu kita sudah pa jual kasih yang tuh HP yang dia pakai. Mau bagaimana, Bu? Belum kita mau beli pakan ikan, belum kita mau biayai kebutuhan numpi makan sehari-hari dong, Bu, toh. Jadi kita cuma dapat pikir di jalan satu-satunya jual itu HP. So itu kita mau minta tolong ini, Bu. Kalau boleh kuat kita pe anak biar jo masuk sekolah kuat, Bu. Ya, bagaimana kan Pak eh? Soalnya DP aturan kasih yang belum boleh mau sekolah tatap muka sekarang ini. Bagaimana ya? Atau begini jo Pak. Ada no kita PHP ini. Kalau Bapak suka, Bapak boleh kasih Bapak pe anak mau pakai no buat mau belajar online. Betul ini, Bu? Iya. Astaga, Ibu. Aduh, makasih sekali ini, Bu. Nih, Lun. Makasih, Bu, eh. Iya, sama-sama. Siang, Bu Guru. Selamat siang. Sorry, mau baganggu sedikit ya, Bu Guru. Enak sekali kan guru pekerja. Cuma duduk-duduk, terima gaji buta. Habis kirim tugas ini, tugas itu, kontorang orang tua yang mesti mau dampingi itu anak-anak. Kok ngomong petugas apa, dah? Ada apa, ha? Torang orang tua, seolah lama kerja, pun mau cari makan, kau mau bayar le anak-anak pergi sekolah. Kau masa masih torang le orang tua yang mau dampingi itu anak-anak mau belajar di rumah? Mana petugas ini apa, dah? Jangan beralasan COVID. Pasti mau dengan tu alasan-alasan itu. Jangan salahkan torang kalau anak-anak petugas tak selesai. Ini peringatan, guru, ya. Bu Jen, sabar. Memang begitu, ini torang punya masalah akhir-akhir ini. Dorang nak mengerti. Tapi meskipun begitu, torang backing torang petugas masing-masing. Ingat Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kau dari mana Yesus tadi, dah? Dari mana Yesus waktu itu ibu dah datang tadi kau marah-marah ke kita? Dari mana Yesus waktu kita pesiswa ini boleh mau ikut sekolah online cuma karena dia tidak ada HP? Dari mana Yesus waktu kita ke sana kemari bawa utang lantaran kita belum terima gaji? Dari mana tuh Yesus waktu di dunia sudah kena wabah? Dari mana tuh Yesus waktu orang susah? Yesus cuma badiang toh? Kok kita mesti percaya tuh kalimat? Tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah gitu. Gak masuk akal itu. Jin, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan, saya tahu akhir-akhir ini hari-hari kita terasa kelam. Kita seperti berada dalam kisah-kisah hebat di mana kegelapan sedang menyelimuti. Saya tahu di dalam diri kita, kita berteriak, aku tidak mampu lagi. Dalam situasi ini, apa yang kita lakukan menjadi serba salah. Dan kita tidak seharusnya berada dalam keadaan ini. Tapi sayangnya, kita ada di sini. Kita tidak bisa lari dari realitas kehidupan ini. Kita bertanya-tanya, kapan berakhirnya keadaan ini? Akankah menjadi happy ending? Bagaimana bisa akhirnya menjadi bahagia jika terlalu banyak penderitaan? Bahkan kita bertanya, di manakah Yesus? Para guru yang baik, dalam konteks ini, mengapa Petrus tidak menyelesaikan perjalanannya dan sampai kepada Yesus
melainkan tenggelam. Itu terjadi karena keraguan. Petrus mengalami penderitaan karena tidak percaya bahwa Yesus ada. Tidak percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita bertanya dalam diri, di manakah Yesus? Yesus tidak ada di mana-mana, karena Dia selalu ada di dalam diri kita. Yesus tidak kemana-mana. Yesus ada di sini, dalam diri dan perbuatan baik kita. Kitalah yang meragukannya. Bahkan kita tidak percaya bahwa Ia ada. Para guru yang baik, tenanglah. Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Dia sangat dekat dengan kita dan Dia selalu ada untuk kita. Rahmat Tuhan menyertai kita semua. Amin.